Ya. Ini masih belum ini kalau buat ini ya. Dia bisa lebih lebih kuat. Jadi kita ngaturnya dari kerannya ya, tinggal kita putar pelan mau sedikit pelan seperti ini. Nah, ini tetap bisa. Ini. Kali ini saya mau membuat ini untuk shower. Shower mandi ini yang saya pakai pipa ukuran 2,5 cm ya. Untuk panjangnya nanti ya kita tentukan itunya apa kira-kira panjang penggunaannya berapa. Ini sementara kita yang ini 23,5 cm, nanti langsung saya mau pipihkan dulu ya, saya bentuk kira-kira nanti tipis ya seperti ini ya. Ini nanti mau saya masukin, saya bakar dulu, ini saya bakar di atas kompornya, nanti kita masukkan ini supaya nanti bisa kita tekan sama rata ya ini. Oke, saya mau bakar dulu ya. Sudah lumayan sama ya, halus ini posisinya, sini juga sama. Oke, cantik. Lepas dulu ya dari ini saya pakai triplek ya, yang ini tebalnya yang ini 12 mili. Untuk lebar triplek yang saya pakai adalah lebarnya 12 ya, 12 cm. Jadi ini nanti ruangan dalam adalah 12 mili. Ini jadinya sudah lumayan cukup bagus ya. Nanti ini ada bekas potongan ini nanti yang saya mau pakai untuk rencana saya buat seperti ini nanti untuk shower ini ya, showernya. Jadi ini posisinya ini dari atas, di sini saya mau bikin lubang di sini, ini nanti saya masukin, saya kasih lem. Sudah saya kasih tanda tadi, jadi tinggal kita beri saja. Ini nanti kita masukinnya, kita pentokin ke dalam sini ya, ke bagian ini seperti ini nanti. Baru nanti saya kita kasih lem ya untuk bagian sini. Ini untuk penutupnya samping ini, tinggal kita buat air turunnya di sini ya, airnya tinggal kita garis-garis. Semua ini dipotong ini. Untuk bagian tutup sampingnya ya.
buat lubang yang untuk sini ya. Sini satu ya. Dari sini ya, jadi dia dari sini terus menyebar ke samping-samping ya, karena ini nanti dipentokin di sininya yang bagian dalam itu. Jadi kita buat lubang di samping seperti ini. Nah, kita pasang tutupnya ya bagian sini. Ini sudah saya potongkan tadi ya, sama ini pipa PVC, cuman ini lebih tebal sedikit. Ini kasih lem. Kan ya bagian ininya yang ini sisa sedikit-sedikit ini. Ampas dulu ya supaya lebih halus. Kita pastikan dulu ya ini mentok sama yang di bawah. Langsung kita kasih lem. Oke, yang dalam begini ya, kasih lemnya kita teteskan. Ini saya kasih tambahan ring supaya nanti lebih kuat lagi. Belum dikasih lem banyak. Ini kita semprot cat dulu ya biar lebih cantik nanti. Tinggal tunggu kering ya. Nih. Ini jaraknya saya mau potong kan untuk panjangnya sekitar 48 cm ya. Nanti begini ya maksudnya. Untuk pipa yang turunnya ini ya, sisanya tadi ya, saya mau pakai semua saja nanti biar sambungannya pakai selang pipa panjangnya 1 meter ya. Ini tinggal kita pasang ya. Ini benihnya kita kasih lem dulu. Kita satukan.
pastikan ya arahnya ini sudah lurus. Ini kita lepas dulu ya ini yang shower lamanya. Pakai ini kan selangnya, kita tinggal sambung sini. Langsung kita tes ya. Nah, seperti air hujan juga. Cukup kuat ini. Semua lubang terisi ya. PVC bekas dengan model hujan.